Hai, K-pop Enthusiastic, welcome back to my channel. Okay, ini reaction yang sebenarnya tadinya gue nggak duga ya gue bakal bikin reaction ini karena gue kan awalnya meminta untuk beberapa ya dari kalian untuk ngomen ya di post gue untuk yang seenggaknya nge-suggest apa-apa aja grup yang memang harus gue reaksiin gitu ya dalam jangka waktu 5 bulan ke belakang. Nah, selain itu, gue pun ini ya searching, gue pun mencari-cari apa aja nih grup-grup yang harus gue reaksiin. Gue udah bikin ya detail-detailnya. Dan tadinya tuh grup ini gue sempat mau masukin ke list gitu, tapi karena jujur ya, gue belum tahu tentang mereka, jadi gue urungkan niat gue untuk reaksiin mereka. Tetapi ada seseorang yang komen juga gitu ya, untuk gue ngereaksiin grup ini, dan ternyata mereka itu namanya BIS, sekarang menjadi highlight. Dan jujur ya, gue selama ini denger lagu BIS, maksudnya tahu tentang BIS tuh hanya satu lagu ya, Fiction. Itu pun gua nggak pernah ngelihat stage performance-nya, mereka berapa member, nama-nama siapa aja. Jujur gua nggak tahu. Yang gua tahu dari BIS hanya Fiction, udah ya, Gen 2 udah. Dan kali ini gua nggak tahu ya, maksudnya historinya seperti apa mereka menjadi highlight, cuma mereka kali ini comeback nih dengan lagu terbarunya yang berjudul Body. Nah, gue nggak tahu ini tuh udah comeback keberapa semenjak mereka menjadi highlight. Cuma ya gue penasaran gitu ya, karena ya mungkin ibaratnya nostalgic ya, walaupun gue nggak pernah ngelihat member-membernya, nama-nama siapa aja. Cuma gue penasaran gitu karena jujur ya, gue sesuka itu dengan Fiction. Bahkan sampai detik ini pun, ketika gue ingin mendengarkan playlist dari Gen 2 gitu ya, Fiction tuh ada di top of list gua gitu untuk lagu-lagu di Gen 2. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat ke videonya. Ini dia highlight dengan Body. Swimming pool. Berempat. Cuma kalau nggak salah ya, waktu itu BIS tuh lebih dari 4 deh, 5 atau 6 gitu, gua lupa. Nah, gua nggak tahu apakah ini memang udah ada yang keluar juga atau memang terlihat cuma 4. Ya, yang tahu boleh komen ya, karena gua sama sekali nggak tahu tentang BIS. Oke, okay? Yang gua tahu hanya Fiction. Kelihatan sih ya mereka Gen 2. Oh. Vibe-nya sih enak banget ya. Oke, bentar, gue mau ngebahas sedikit ya. Ini juga terjadi ya akhir-akhir ini ketika memang gue sedang mereaksikan grup-grup yang baru lagi gue lihat. Banyak banget gitu chorus yang memang mengulang part awalnya atau chorus yang diulang-ulang. Gue sekali lagi bilang gue gak terlalu suka ya dengan itu. Tapi ya, entah kenapa ini karena apa ya, entah karena liriknya atau karena instrumennya, gue menikmatinya gitu loh. Yang tadinya gue gak terlalu suka dengan hal itu, tapi ibaratnya gue bisa memaafkan gitu. Entah kenapa ya, entah karena vibe mereka, entah karena ya instrumennya atau liriknya, gue sedang mencari tahu ya sekarang. Tapi memang instrumennya gak persis seperti yang di awal ya, ada penambahan untuk chorusnya ini ya.
apakah karena simplicity-nya? Nempel sih pasti ya, mungkin karena simpelnya dan catchy-nya ya, jadinya tuh gampang diingat ya liriknya ya, karena mungkin ya penggunaan part yang berulang-ulang itu. Gitu ya caranya ya. Ada sedikit-sedikit ini ya, groovy-groovy-nya gitu ya. Five mini album ya, highlight. Gue nggak tahu ini five mini album tuh hanya highlight aja atau udah termasuk dengan bis. Harusnya sih enggak ya, karena mereka udah di atas 10 tahun berarti ya. Oke, itu dia tadi highlight ya dengan Buddy. Wah, cepet banget sih gue bisa nangkep lagunya ya. Enak banget, catchy, sedikit groovy. Wah, mungkin ya secara look memang ya gue bisa ngelihat gitu ya mereka Gen 2. Tapi dari segi lagunya gitu ya, musik yang dihasilkan, instrumennya, ya mereka tuh ibaratnya kayak yang mengikuti zaman lah ya. Musik-musik groovy yang emang udah ada juga, maksudnya mengikuti perkembangan zaman lah ibaratnya. Jadi seenggaknya tuh terdengar seperti lagu dari grup Gen 4, Gen 5 gitu bahkan ya. Mungkin ini karena ya musiknya yang simple, liriknya yang catchy, jadi ya mudah aja diterima gitu ya. Karena ini sebenarnya tricky sih. Kadang juga yang gini tuh gak gampang. Ada gitu ya, yang sebelum-sebelumnya banyak juga lagu-lagu yang ingin dibuat catchy, sehingga mereka membuat lirik atau part chorus yang berulang-ulang gitu. Tapi mungkin jika itu tidak dihasilkan dengan instrumen musik yang pas pun gak akan enak gitu. Nah kalau Buddy ini tuh apa ya, ibaratnya semuanya pas gitu, jadi enak aja diterima. Oke, ini cocok sih untuk masuk ke playlist yang kalau kita ingin playlist-playlist yang lagu-lagu bersemangat lah istilahnya ya, ini Buddy cocok banget. Oke, jadi sekian reaksi gue kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Dan yang suka dengan video gue, jangan lupa untuk di like, share, komen. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa video reaksi berikutnya. Terima kasih.